kita memulai belajar gambar lagi yuk. Kita sekarang belajarnya di HP. Yuk ikutin terus video aku. Jangan lupa like, jangan lupa like ya. Yuk sini yuk. Kita gambar water yuk. Ini kita lagi gambar water. Terus warnanya orange. Daunnya warna hijau. Wortel biasanya di sayur sop, bisa di nyayur, bisa dibuat lontong, terus bisa dibuat main masak-masakan. Sudah jadi nih guys. Tunggu. Nah, ini soalnya mulai jadi tadi belum. Ya guys nih. Udah nih guys, tapi ya guys, kita ganti yang lain ya, baby. Bebek angsa. Angsa itu kan hidupnya di air. Kalian udah punya angsa belum? Kalau aku udah punya. Ini kita warnain angsanya warna emping. Udah warna kuning. Terus kalau sudah kita gambar balon. Balonku warna hijau. Ini warna merah. Jadi ini warna merah. Iya. Merahnya kayak gini. Dah tuh kayak gini. Ya. Kalau mau kalian download aja, nggak usah beli. Kita gambar kuda poni. Ini unicorn. Kuda poni mah yang giginya dua. Dia suka makan rumput. Ma yang suka itu. Yang suka itu yang suka. Ini sukanya makan air. Ini warnanya emping tua. Ini warnanya kuning. Warna emping. Emping tua. Emping muda. Terus warna biru. Sudah. Ini hasilnya. Jadinya mana ya? Oh hilang. Ini mana yang hilang sukanya. Terong biasanya itu ditanam
buat bikin shop. Udah dulu ya teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Nanti besok aku lanjutin lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.